Kita kolaborasi aja yuk. Mungkin di sini semuanya juga butuh inspirasi juga dari Kang Yadi tentang bagaimana cara kolaborasi. Tapi mungkin setelah kita mendengar dari Kang Yadi untuk berkolaborasi, gimana? Om-om penabuh sudah siap? Siap? Kang Yadi? Oke. Ini tanpa latihan, tanpa apa. Jadi baru ketemu sekarang ini di panggung. Iya. Ini benar-benar nyata ketemu di panggung dengan beliau-beliau tanpa ada latihan. Tepuk tangan dulu. Spontanitas dari seni itu memang susah diprediksi. Jadi mudah-mudahan bisa selaras gitu. Ini saya mungkin menyampaikan sesuatu sedikit ini. Ini sebenarnya kalau pentas sih belum pentas, ini baru ngejam mencoba untuk memadukan gitu. Karena sama-sama belum memahami ini musiknya seperti apa, jenisnya, kita juga mainnya, dia mainnya di mana, maksudnya juga saya kurang tahu ini. Makanya ngikut-ngikut aja dulu ini hari ini. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih bagus untuk berkarya gitu. Oke, baik, terima kasih ya. Iya, kita jangan bermain musik, Pak. Kita bermain bunyi saja. Karena kalau berbicara musik itu ada batasan. Jadi kita berbicara bunyi saja. Biar lebih rileks, biar lebih nyaman. Jadi notasinya adalah notasi rasa aja, Pak. Siap, terima kasih. Berarti memang kalau tadi pengalaman dari Beli Pandai dimulai dari A biasanya. Cuma gak apa-apa. Gimana Kang Yadi yang udah? Silakan Kang Yadi bermain bunyi. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi kepada Kang Yadi dan juga bapak-bapak penabuh. Alam Dewata. Alam Dewata. Thank you.
tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk Kang Yadi dan juga bapak-bapak penabur dari Alam Dewata. Itu baru tadi loh bikin musiknya. Bener kan? Gak ada janjian kan? Kemarin gak telepon-teleponan juga sih. Oke, kalau gitu. Mungkin sebelum kita melanjutkan kembali ya, mungkin Kang Yadi di sini dan juga bapak-bapak stretching dulu ya. Itu baru pembukaan ya, nanti kita akan melakukannya lagi dengan tadi udah dapet feel-nya ya, Kang. Luar biasa. Jujur untuk kolaborasi dengan pandemi seperti ini, kalau dengan sesama musik modern, ya. Mungkin ya seperti yang tadi bilang A atau B. Ya. Tapi kalau dengan alat tradisi, saya nggak berani berbicara. Saya main di nada ini, saya main di record ini, saya nggak berani. Makanya cara yang teraman adalah kita bermain bunyi. Notasi kita adalah rasa. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena alat yang dipegang oleh masing-masing personil ya, secara personalnya itu sudah nyatu gitu loh. Jadi saya sudah tidak perlu lagi mengatur harus begini begitu. Tapi ayo apa yang sudah terjalin komunikasi antara si orang dengan alat yang dimainkannya, itulah yang dikeluarkan. Kayaknya saya berbicara kita bermain bunyi. Cantik sekali ya, benar-benar.